Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir pemilik Maya Pada Group, ikut terseret kasus korupsi yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Maya Pada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lippo Group, Mochtar Riyadi. Kini Grace juga ikut andil dalam beberapa bisnis ayahnya dengan menjabat sebagai direktur Maya Pada Hospital. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun Trisambodo. Seusai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei 2023, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media.